Okay, ini adalah Arai Rapid OR warna gunmetal. Kita cek ventilasi. Fan sebelah kanan nih udah mulai lemah. Tapi kiri masih bagus. Ventilasi belakang masih bagus. Terus eyebrow fan ventilasinya juga masih oke. Terus open close mode fan-nya masih oke. Jadi Arai Rapid OR ini masih cat full originalnya, belum ada gua repair. Tapi ini orang Jepangnya, dia kayaknya doyannya polosan, nggak mau ada merek. Tadinya tuh nggak ada stiker sama sekali. Terus gua kasih stiker logo kayak gini. Yang belakangnya nih, paling ter gua kasih juga stiker, cutting stiker tulisan Rapid OR gitu. Oke, kita cek visor dan side pod. Visornya masih oke lah, 80% cuma ada baret di tengah sini aja nih, 2 biji atas bawah. Nose guard originalnya masih. Kita cek interior. Ini jadi helm baru datang, belum sempat gue cuci interiornya. Kalian bisa pastiin semua helm yang gue jual ke kalian tuh ntar pasti udah dicuci. Jadi nih helm ntar bakal gue cuci. Ini crown padnya masih bawaannya. Jadi ini helmnya size S, 10 mili. Nih kan, cheek padnya kotor banget. Kayak bekas cewek deh nih, soalnya ada bekas bedak. Ini kalau gue cuci ntar pasti oke lagi. Jadi ini tebalnya 25 mili. Nah karena ini masih belum gue apa-apain, chin strap cover belum gue repair, masih originalnya, udah mulai rontok. Dan ini adalah interiornya. Ini EPS-nya. Jadi ternyata ini adalah size XS, tuh 53-54 cm. Pantesan kok cheek padnya 25 mili, aslinya S tuh kan 20 mili. Oke, jadi ini helm pembuatan tahun 2003. Oke, sekarang cek side pod. Headpodnya masih original, belum ada repair, masih bagus. Ini base plate-nya, wow, masih kotor banget nih. Karena helm baru datang, belum ada yang gue bersih-bersihin. Oke, okay. Okay guys, mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli.